Bitch name Alyssa, still I'm gone with no swish. Shots of rum in the bitch, I take the time, get me rich. Got the thought so intact, dog from ground to decay. Made a bill from a stack. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Mat, nama kampung-kampung lah Mat. Oke, hari ini saya akan kongsikan bersama rakan-rakan berkenaan kereta saya, yaitu Saga FLX, di mana tahun 2016. Dan asal kereta ini dia warna putih, so kita ada update ke warna biru. Biru ini pun aku tak tahu biru apa, tapi bagi saya warna dia memang puas hati lah. Untuk peringkat ubah suai kita tak banyak. Salah satunya adalah sunroof. Di mana sunroof? Kita custom sunroof Toyota Lexus ke Saga FLX. Dan sunroof ini size dia 36x19. Dua step. Nah, seterusnya kita pergi kepada rim. Di mana rim saya gunakan rim T37. Size 16. Offset 35 7JJ. Kita gunakan tayar 195 45 16. Warna bronze. Seterusnya kita kepada suspension spring ya. Suspension spring saya menggunakan adjustable high low body shape brand D2. Nampak. Mama said four figures, make it big, no tennis. Walking round, no things to hit. Taking cash from your dealership. Ship slow for the black show. About 10 million Lando. Paint shit from the shit. You call me Picasso. Niggas say that I'm wet. Seterusnya kita kepada skirt. Orang Sabah cakap skirting. Nampak. Asal kereta dia skirt tengah memang ada. So depan skirt yang putus di tengah tu, jadi kita dah gunakan skirt Maybach. Dan di luar tak banyak. Saya rasa itu saja kalau bagian luar. Seterusnya kita masuk ke bagian dalam. Nampak dalam. Okey, seterusnya untuk bagian dalam kita tak banyak ubah suai. Salah satu kita guna adalah bucket seat. Brand dia Bride, kata budak-budak breeder Japan. Okey. Bagian dalam ceiling salah satu kita dah tukar custom kepada Toyota Lexus tadi. Dan steering jenama dia Momo Putra. Ori tak ori belakang cerita bosku. Janji puas hati. Harga mampu milik ya. Kita pergi kepada meter. Meter ada 6 biji. Brand meter adalah Greedy. G-R-E-D-D-Y. Greedy. So meter ke 6-6 ni berfungsi seperti biasa. Dan salah satu bagi saya yang paling penting yang terdapat pada meter ni adalah water temp dan voltage. Water temp itu adalah temperature. Apabila temperature kekurangan air, kita boleh mengetahui tindakan meter. Akan memberitahu anda atau memberitahu saya dengan tindakan berbunyi. Begitu juga dengan voltage. Apabila bateri dalam keadaan lobet, kata orang Sabah, habis casnya bosku. Kita dapat tahu juga. Saya rasa untuk bagian dalam tak banyak. Apa yang paling penting, jangan lupa like banyak-banyak, subscribe banyak-banyak. Official Borneo.